tadi ini. Kerusuk, ambil kerusuk. Ya, terlalu bodoh ya. Sudah aku bilang guys ya, jangan suka begini ya. Nanti aku kebobolan ya. Kebobolan itu gak lucu ya. Baru 12 menit udah kebobolan ya. Penonton bisa pada kecewa bro. Karena saatnya Merici, Merici yey. Kenapa si Merici tidak bisa mengambil bola ya? Mungkin karena bapaknya dulu tukang sendok bos. Jadi tidak bisa ngambil bola dia ya. Dia jadi kerjaan yang ngambilin sendok mulu di tempat pertandingan bos. Belum apa-apa udah offside ya. Heran saya baru mundur loh. Ayo pemain-pemain mundur. Aduh, yang bikin offside tim-tim kita juga ini bro. Enggak guys, ternyata bukan tim kita ya. Wih mantap bos. Aduh sayang banget. Sudah sangat dekat dengan neraka. Malah diloloskan masuk surga dia ya. Sangat mantap sekali. Oke siap-siap bos. Wih gila. Kok bisa begitu ya. Wih waduh. Dia belum tahu tendangan kita langsung nyebur ke neraka tingkat jahanam. Jalurnya prestasi bos. Mantap bos. Siap-siap. Kita siap-siap ya. Nice. Oke kita naik ini bolanya. Ih kenapa adanya si botak licin bos. Aduh sayang banget. Malah corner lagi bos. Siap jagung sikat. Dia gak siampun bos. Ih kenapa dia lagi yang megang bolanya. Anda keterlaluan ya. Sangat-sangat tidak masuk akal ini. Pemain-pemainnya pada kemana? Kalau kayak gini kan berarti pemainnya pada hilang bos. Udah gue buang aja dah. Biar damai sekalian guys ya. Damai, aman, sejahtera dan juga tenang sentosa di kuburan bos. Langsung half time ya. Basak Sehir 0, FB 0, sama dengan Facebook 0. Mantap bos. No good anda semua ya. No good tau gak no good. No good itu sama dengan bapaknya so good, adeknya ragut, dan kepalanya seperti janggut ya bos. Nah ini dia sip. Sikat jenggot. Ambil. Ih gila gue digocek bos. Digocek sama dia. Waduh kacau bos. Meninggal lu ya. Gocek gue lu. Ambil. Ini tim kita kayak nggak ada yang berani apa. Maju dong maju. Nice. Ya kenapa dia ngoper ke dia dah. Heran dah gue dah. Oke gila jago juga tim Basak Sehir ini ya. Ngambil bola orang ya. Kenapa yang itu lari sampai ke sono? Ngapain dia beli air apa? Aus dia. Softwarenya menghilang ya. Gila dia nongkrong di sini bos. Nice. Oke bos. Kok jadi ngoper ke dia? Geblek juga nih. Oh tidak bisa katanya. Kata kiper kita ya guys ya. Gue tidak bisa bodoh. Kalian semua sangat bodoh dan keterlaluan kebodohannya ya. Mantap bos. Buang terus bos. Mantap bos. Gila udah hampir out lu pada lu. Ambil. Nice Zukir. Mantap bos. Zukir bos. Ayo sikat. Kita mengukir. Marilah mengukir kesejahteraan bangsa Pluto ya. Kenapa tidak bisa gol? Karena sudah full time bos. Sudah full time bro. Padahal udah mau jam 10 bos. Tapi udah keburu full time ya. Mana sih nih? Dua babak masih 0-0 loh. Bisa gak kita penalti aja apa? Ini tidak adil ini bos. Oke bosu, kita akan melawan Ankara Gucu. Mantap bos. FB melawan Ankara Gucu ya. Ankara Gucu sendiri pakai baju kuning ya. Kayak ini aja nih. Penjaga toilet ya guys ya. Ankara Gucu daerah mana itu ya? Kayaknya saya kenal nih kayaknya. Mantap bos. Aduh, baru 4 menit. Nyaris gol pula ya. Kasihan atuh. Kasihan bos. Waduh, meninggal. Aduh, nggak bisa guys. Nggak bisa tewas dia ya. Jago lu, lama-lama kepala gua sakit ini. Kenapa di situ? Anda gimana sih bola kok ditinggal aja gitu lu?
Ditinggal bos, ditinggalin langsung sedih ya. Nice, dapat nih. Wah, payah juga dia nih. Siapa sih? Jalika ya. Aduh, kacau bosu. Jadi dia pada kurang makan nasi uduk ini. Ayo dong, ambil dong. Ayo ambil. Wah, terlalu anda kalau kayak gini guys ya. Ya, dibuang lagi ke clippernya guys ya. Kacau, kacau bosku. Oke, siap-siap. Wih, sedap bos, sedap. Mantap, sedap. Oke, kenapa balik lagi itu? Ding juga guys ya, kadang-kadang ya. Karena ini gak usah balik-balik juga gak apa-apa gitu. Pasti bisa gitu guys ya. Wah, gila diambil sama dia. Keepernya jago juga nih, canggih bos. Biasa di keeper yang sangat-sangat mantap ya. Saking mantapnya dia, bola dia udah lihat ya. Malah bola dilosin sama dia. Nih, mantap bos. Gol yang sangat-sangat dahsyat bos. Lihat nih. Kita ulang ya. Reka adegan yang dimainkan oleh pemeran yang sesungguhnya kita lihat. Santoyo. Waduh, Santoyo sekali sangat masuk bos. Tidak pakai miring. Langsung masuk ke dalam jurang ya. Hebat banget ya. Oke, sudah 1-0 di tangan. Siap-siap kita akan melanjutkan dan meluncurkan bola-bola baru ya. Mantap nih. Oke bos, kita siap-siap ya. Udah mau 2-0 ini soalnya nih. Waduh, disuruh temen dia lu. Kacau, kacau. Lu kenapa lu buang ke gua? Kalau bola dibuang ke gua berarti lu mau di-shoot ya. Oke, kumpul dulu semua, kumpul. Ayo reuni-reuni dulu, reuni ya. Mantap bos, ayo siap-siap. Gila, gak kebagian. Ah, nice bos. Aduh, sayang banget. Udah half time. Udah pusing bos. Ditangkep bolanya bisa masih Anggar Ugucu. Parah bos. Anggar Ugucu sangat mantap bos. Ini pasti gak dapet nih. Bisa gak nih? Gak dapet bos. Emang ada juga yang tim kita yang agak-agak cupu begini guys. Disuruh ngambil bola, dibuang sama dia bolanya ya. Ah, udah corner lah. Corner. Gak apa-apa bosu. Namanya juga latihan hidup ya. Latihan badan nih, tidak ada batasnya bos. Mantap nih. Oke, ayo siap. Mantap bos. Ayo bawa. Giring-giring bolanya, giring. Ah, kejauhan anda buang bolanya ya. Sangat mantap ya. Oke guys ya. Ini 58 detik nih bos. Siap. Mantap. Jelas dong. Waduh. Ambil. Ambil kan bulan bu. Ambil. Unduh menerangi. Mantap bos. Siapa suruh dilepas ya bolanya ya. Ini momen paling awkward antara pemain dengan kiper ya. Lihat guys. Mantap nih di sini nih. Ini. Lihat nih. Bola sudah dipegang oleh kiper masih ditarik sama kita ya. Memang pemain-pemain bonek asal Tangerang sangat mantap di jiwa ya. Bonek is number one pencetak bola, pencetak gawang ya. Mantap bos. Belozoglu, siap-siap Belozoglu. Aduh, gemes saya ngeliatnya guys ya. Gemes banget ya, saking gemesnya ya saya pengen ngejebolin lagi nih guys. Woi, sudah 2-0. Siap-siap nih. Oke, mantap bos. Iya. Anda jangan kira bingung, bro. Aduh, sayang banget. Udah mau nyampe, bos. Ya, corner. Saya paling demen nih yang begini emang. Wow. Kipernya padahal cemen ya. Tetapi ternyata kalau kiper cemen ini pun juga bisa ngamuk, bos. Lihat tuh, saking ngamuknya kipernya sampai jatuh, tergeletak dan tidak ada yang membangunkan dulu ya. Parah bos, malah disalah-salahin ya. Lu sih, gawang kita jadi kebobolan nih. Lu sih, semuanya gara-gara lu sih ya katanya. Mantap bos. Jadi yang buat yang subscriber saya yang bernama lu sih, anda sangat bersalah di sini ya. Jadi anda disebut dengan lu sih apa katanya. Belum menyalahkan gue ya katanya. Jangan beri-beri yang gue. Ya, skor berakhir dengan angka 3-0 cuy. Emang udah saya bilang kan, presidennya Ultim itu bikin permainan selalu yang paling the best gitu. Top number one gitu ya guys ya.
number 1 and 2 and 3. Mantap bos. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Bang Nani akan segera melanjutkan permainan ini ya guys ya. GS melawan FB bos. Mantap bos. Ini GS nih kayak aki ya, aki-aki gitu ya. Mantap bos. Eh kenapa anda lewatin kepala teman saya, katanya si Kaldim. Biar anda tahu tuh ya, bahwa telah melewatkan kepala teman saya sama dengan anda akan kejebolan 1-0 ya. Tuh kesian banget teman saya ya, dilewatin pak sama bola anda ya, parah ya. Habis itu digocek sama satu teman saya namanya Kaldrim, dan Kaldrim langsung melakukan shoot cuy. Setelah shoot akhirnya langsung gol. Doa tim yang suka diinjek-injek itu lebih gede ya kuasanya ya, daripada tim yang sangat-sangat bingung. Diambil weh sama dia weh, waduh brewok parah lu brewok. Oke kita lihat aja langsung cuy, permainan kali ini sangat mantap sekali ya, karena kita akan menggunakan tim FB ya, FBR guys. Waduh dibuang bosku, dibuang bola kita ya, ini karena bola kita bola mahal, jadi bola kita harus segera dijaga ya, dijaga aja gitu bosku. Dan jangan lupa dilestarikan cuy, mantap sekali. Oke siap-siap, kita akan langsung menimbulkan bola ke gawang lawan pastinya cuy. Lawan siapa? Lawan tetangga ya. Bukan lawan tetangga, tetangganya bernama siapa sih tadi? Oh itu guys, makhluk dulu ya bos. Mantap bos. Oke siap bosku. Mantap bos. Eh kenapa ini social distancing apa? Terlalu rame-rame di sini bisa bahaya ya. Nanti ada yang cemburu dan curiga, membakar hati ya. Ambil dong bos. Ambil dong. Eh sudah 1-0 ini. Waduh, RSE. Meninggal. Buang bolanya. Ya half time bosku. Ya GS Astra guys, GS Astra. Nama judul timnya mereka GS Astra aja guys ya. Jangan kalau tim kita FB, dia timnya GS cuy. Biasa guys. Waduh parah guys, corner lagi guys ya. Padahal saya rencananya pengen langsung tembak ke situ guys ya, tapi ternyata hidup itu tidak pernah sesuai pesanan bos. Waduh, gila bos, kena tiang dari awan itu, kenapa bisa kena ya, bingung aku juga. Waduh jatuh lu, biar rasa lu. Mantap bos. Aduh kenapa dibuang, kenapa si kipernya nggak mau diambil sih, bingung saya, males banget sih dia untuk ngambil ya, gampang begitu bos padahal. Oke siap guys. Kiper tim gue dijatuhin bos, dijatuhin tim gue. Astaga mantap sekali ya, langsung gol bos tuh. Ternyata tim GS lebih bodoh daripada tim FB ya. Tim FB udah berapa puluh kali kejebolan, dan dia satu kali aja kita seneng banget ya. Sama dengan sebuah tim ditonjokin mulu, lama-lama meninggal. Tapi sebelum meninggal dia bisa keluarin jurus bayangan terakhir ya. Itulah yang membuat dia kejebolan dengan sangat sederhana dan pastinya sangat menggembirakan cuy. Mantap bos. Oke bola udah dipegang sama kita nih, mantap bos. Biasa tuh enak guys kalau dipegang sama kita bola guys, antara kita memainkan skor atau kita bisa memainkan lawan ya guys ya, memainkan lawan. Mantap bos. Wow mantap lagi bos, langsung dimain-mainin lawannya, dan 3-0 sudah terjadi di tempat ini ya. Sangat-sangat efektif sekali ke dalam hidup ini kalau bisa menendang dari ujung jalannya guys ya, ujung jalan. Mantul sekali ya. Ternyata tangan si kiper yang sudah memandu bola itu untuk masuk bro. Gila kalau nggak masuk tuh tadi berabe juga kan. Ah, parah juga lu bos. Oke bos, mantap bos, siap. Wait, waduh diambil bola gua. Waduh anda berani-beranian ya, anda nggak tahu apa anda berhadapan sama siapa ya. Ternyata anda berhadapan dengan abang Cahawya ya, abang-abang dari Tangerang planet Pluto ya, yang hidupnya sangat-sangat sederhana hidupnya bos. Iya
udah 2 kali nge-shoot tidak gol-gol ya, itu karena tumben baru 13 menit. Ya langsung 2-0 ya. Ini karena kayaknya ini tim udah pakai sponsor, ini kayaknya lebih leto ya dia. Emang kalau tim-tim yang agak leto itu sih tahu, wes. Tuh kan, kayak gitu, wes. Mantap, bos. Siap-siap, bos. Ayo. Ayo kejar-kejaran, bro. Anda ngapain sih kejar sesuatu yang nggak pasti gitu loh. Ya. Oke, guys ya. Parah, wes. Aduh, 15%, guys ya. Aduh, ini kalau kayak gini nih repot, guys. Ini kita mesti isi baterai dulu di Pertamina, cuy. Mantap di jiwa. Oke, diangkat dikit. Kenapa sih kipernya nggak mau capek gitu loh? Dengan 14% nih soalnya nih aku nih. Oke, guys ya, ini jalannya agak nge-lag ya, guys ya. Bukannya saya yang nge-lag ya, tapi emang jalannya agak nge-lag, cuy. Parah sih emang kalian ini semua para makhluk Pluto ya, yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan, dan akhirnya 3-0 terjadi di tempat ini dan sangat-sangat mantul sekali, bos. 3-0 bosku. Oke lah, sangat mantap ini. Lihat nih tayangan ulangannya, bos. Diambil bolanya, dibuang, cuy. Akhirnya setelah dibuang, ternyata pembuangan tempatnya tidak salah lagi dan langsung diambil, cuy. Waduh, bener-bener gokil, bos. Oke, guys. Guys ya, sekian dulu video kita kali ini ya. Karena ini aku juga agak curiga, guys, kalau baterainya udah habis ya kan. Mendingan habis itu, guys ya, mendingan jangan, guys. Mendingan kita akan lanjut lagi di seri berikutnya. Oke, ciao ya kehidupan. See you next video. Peace, bye bye. Bisa, bos. Gak bisa sebenernya itu ya. Mantap, bos. Ya. Iya. Half time sangat mantap, bos. Half time karena sudah kelamaan, sampai berjamur, besisik, bos. Sangat besisik sekali ya. Ambil dong. Parah juga ini. Mana yang bisa ambil ini? Hah? Nah, ada yang bisa ambil. Wah, gila, parah. Sampai corner lagi, bos. Ini sih kacau loh, Trans Bobos, tumben ya. Kemarin baru 3-0 nih. Dibawa lagi gua. 2-0. Ini kayaknya gua rasa pakai cheating nih kayaknya. Cheating is power, man. Mantap, bos. Cheating is power, man ya. Bayangin aja udah kena tiang loh, liat nih. Mantap, bos. Tuh kena tiang, bos. Temennya tiba-tiba keluarin jurus mengalahkan singa ya. Mantap, bos. Akhirnya singanya nganga beneran. bahaya ini, bahaya aku. Dibuang-buang mulu bolanya katanya. Kata temennya gini, guys. Lu buang-buang bola mulu ya, bukannya ngoper ke gua malah buang-buang doang ya. Kerjaan lu ini parah. Dibuang lagi gua. Bola datang malah dibuang-buangin ya. Orang bola datang disambut ya. Ini disambut sama dia, guys. Mantap, bos. Iya, bolanya mental langsung ke neraka jahanam tingkat paling bawah ya. Lebih dahsyat lagi adalah di sini, guys ya. Wadidaw. Nice. Ini udah 69 menit ini. Aduh, kacau. Oke, kenapa dibalik-balikin doang? Iya, sangat mantap di jiwa ya. Heran dah gue dah. Main deket depan tukang sampah, bro. Parah. Oh, ini kekuatan si back ini. Kalau back begini, guys. Kekuatannya, guys ya. Nah, kekuatannya ini kayaknya. Nice, oke. Nah, ini baru mantap ini. Akhirnya bisa menjadi 2-1, bro. Setelah negara api menyerang dari negara lautan air, ternyata kita bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-1, cuy. Mantap. Pertandingan semakin sengit. Kayaknya tadi ada suara deh, bos. Apa aku pernah merasa? Ini kacau, bos. Teman-temannya dia juga ini mah. Teman-temannya dia juga, bro. Nggak bisa jebol ya. Kita kasih aja. Kasih aja biar jadi, guys ya. Biar jadi gila, bro.
gila-gilaan, gila-gilaan bersama cuman-cuman di akhir zaman. Gila-gilaan, gila-gilaan. Mantap men, kita lawan Lizard Boss ya. Jadi FB lawan Lizard Boss, siapa yang akan menjadi pemenang berikutnya? Nah, kita lihat aja cuy. Kira-kira ini kita bakalan lakukan pembobolan ya, pembobolan. Waduh, dibuang bos. Kenapa bolanya kamu buang-buang? Ternyata kamu sudah tidak doyan bola ya. Aduh, bahaya ini. Ambil lah tuh. Hei, nggak ada yang ambil apa ini? Ini bahaya ini. Dibawa dulu, dibawa. Nice, oke. Diambil bos. Iya, yeah. Aduh, kacau bos. Sikat, teruslah menyikat. Oke, okay, mantap bos. Belzagio siap menendang dan akhirnya tidak gol ya. Jebol juga akhirnya 1-0 bro. Memang makhluk Pluto yang sangat-sangat is the best, very answer. Mantap kan? Dinar, satu dinar sama dengan 300 perak ya. Memang jago juga satu dinar ini ya. Siap-siap kita akan segera makan bos, kita akan segera membobolkan di gawang kedua kali ya. Tentunya harus dengan selengkah-selengkatan biar tambah mantap bos. Oke, dipersiapkan lagi. Aduh, kenapa dia diem aja bolanya. Sikat bos, sikat, cak lawan. Oh, tidak bisa. Kok di sini? Setahu saya sudah membawa bolanya ya. Kita lihat dulu tayangan ulang ya. Oh, nggak usah lah guys, parah nih. Saya percaya itu gol adalah gol yang sangat-sangat istimewa ya. Karena golnya dicelakakan oleh timnya sendiri, bro. Parah loh, ini tim gue kayaknya ada yang suntikan ini kayaknya. Parah. Suntik-menyuntik untuk segera membangkitkan ya, bos ya. Aduh, repot dah, corner. Oke, siap-siap bos, siap-siap. Bersedia, sigap, mulai cuy. Nice, oke. Kejar terus, tabungan dikejar. Ya, half time, salad time, dan juga help time. Mantap bos. Siap, oke, mantap bos. Kita siap-siap dulu ya. Diselengkat gua. Tim kita diselengkat, bro. Iya, yeah. Wah gila, langsung ditangkap bos. Kipernya refleks ya, refleks. Mantap bos. Nice, oke, siap. Apa-apaan ini? Ambil dong. Nice. Waduh, bukan lompat aja deh kepalanya dia ya, si botak parah. Mantap cuy. Waduh, gila, meledak dia ya. Lagi di musim salju main-main bola sama dengan bunuh diri bos. Ternyata benar-benar mereka tim jas sponsor ya. Langsung kena jebol 1-0 bro. Itu karena mereka tidak memperhitungkan segalanya. Parah sih udah gue bilang ya. Jadi kita mulai lagi ya guys ya. Mulai aja dulu cuy. Wah parah ya. Lu tau gak hukumannya orang yang lewatin dari atas kepala? Dosa bos. Hukumannya adalah di penjara ya. Di penjara bawah tanah bos. Langsung dapat skor 2-0 dalam waktu 13 menit cuy. Gila. Biasanya buat nyampe 2-0 tuh enggak, kadang-kadang 0-0 aja tuh sampai 90 menit tuh masih 0-0 bos. Itu baru 13 menit. Ya, langsung 2-0 ya. Ini karena kayaknya ini tim udah pakai sponsor ini kayaknya lebih leto ya dia. Emang kalau tim yang agak leto itu saya tahu guys, tuh kan kayak gitu guys. Mantap bos, siap bos. Ayo kejar, katanya kejar-kejaran bro. Anda ngapain sih kejar sesuatu yang nggak pasti gitu loh ya. Oke guys ya, parah bos. Aduh, 15% guys ya. Aduh, ini kalau kayak gini nih repot guys. Ini kita mesti isi baterai dulu di Pertamina cuy. Mantap di jiwa. Oke, diangkat dikit. Kenapa sih kipernya nggak mau capek gitu loh. Tinggal 14% nih soalnya nih aku nih.
Oke guys ya, ini jalannya agak nge-lag ya guys ya, bukannya saya yang nge-lag ya, tapi emang jalannya agak nge-lag cuy. Parah sih emang kalian ini, semua para makhluk Pluto ya, yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan, dan akhirnya 3-0 terjadi di tempat ini dan sangat-sangat mantul sekali bos. 3-0 bosku. Oke lah, sangat mantap ini, lihat nih tayangan ulangannya bos. Diambil bolanya, dibuang dulu, dibuang dan dibuang cuy. Akhirnya setelah dibuang, ternyata pembuangan tempatnya tidak salah lagi dan langsung diambil cuy. Waduh. Sekolah selama ini.